kalau sekarang ini Bapak alhamdulillah ya sehat di sana juga apa lebih lebih menjalani apa karena kegiatannya itu ya ngaji gitu Pak, ngaji sholat gitu, banyak kajian-kajian agama lain. Kalau Bapak mungkin udahlah saya nanti di apa menjadi kiai aja lah. Jadi kalau dulu mungkin Bapak di pesantren belajar agama kurang, tapi sekarang ini belajar agamanya benar-benar nih Pak. Jadi mudah-mudahan jadi imam atau jadi kiai nanti. Udah aman kan ya?